guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini Mami mau unboxing barang dari Shopee. Ini kaca, tapi bukan kaca. Kaca tapi bukan kaca, apa tuh coba? Bahannya stiker, tapi nanti kalau kita kelupas gitu bisa jadi kaca. Nah, buat antisipasi yang punya anak kecil, biasanya kan kalau kaca tuh gampang pecah ya. Jadi Mami beli yang model stiker kayak gini buat ditaruh di kamar mandi. Jadi kalau itu lebih aman aja sama anak-anak. Ya kan? Ini kita buka. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Misalnya ekspektasi. Ini sesuai dengan ekspektasi. Ini ya. Kita buka. Udah gitu kan kalau dia modelnya gini. Jadi ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya kotak. Ini belinya yang oval buat di kamar mandi. Oh, biasanya kan ada yang kayak segi panjang gitu ya. Iya, ini kasih bubble lagi tuh, geng. Bubble-nya cakep ya. Nah, ini ada dua karena kan kamar mandi ini ada di atas sama di bawah. Gitu. Nih, bentuknya kayak gini. Terus nah, ada yang panjang itu nanti buat di kamar aja tapi udah beli lah sayang. Nah, ini tinggal dikretek aja kali ya. Coba yuk kita pasang yuk gengs, yuk kita ke kamar mandi gengs ya, langsung kita pasang. Bentar dulu, kita sebentar dulu, kita pasang selesai. Nah, caranya kayak gini, kita coba ya, yuk. Bismillah. Masuk kamar mandi, bismillah. Masuk ayo mbak, sini. Nah kan bentar nih ya, rencananya mau di apa kayak anduk nih di sini nih, dibor nanti di sini nih anduk ya kan, berarti enak sih kaca di sini ya, tapi ketinggian. Oh ketinggian kan. Oh, kita mandinya di sini nih sambil ngaca jadinya. Ya kan gini tuh kayak macam ini ya. Tuh sini kaca. Nah kita mandi di sini sambil ngaca ngeliat diri kita sendiri. Ya Allah, ya kan asap rajin kok ngomong ngomong dalam kamar mandi. Bagus di mana sih? Di sini. Iya sih. Ya kan sambil mandi. Ya. Gini kan. Coba. Bang, coba deh. Abang pegang dulu sini. Mami mau nak melihat. Sini. Pegang dulu. Di sini jangan diinjek. Sini pegang. Pantesin. Pegang dulu. Mami kalau misalnya mandi di sini. Di sini ya. Mandi kan kita di sini ya. Kurang kalian masih di sini nih. Tapi kan mau pasang yang anduk di sini aja kan ya, berarti ya anduk di sini udah. Kenapa pasang lah kira-kira? Apa? Anduknya ha? Di sini mah enggak. Tapi kalau di sini ini nggak sih? Ketinggian nggak sih? Ketinggian itu. Ketinggian. Berarti di sini ya? Ini. Ya kak, berarti kalau mandi nggak kelihatan dong. Kan mandinya biar ngaca. Yuk kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Gampang sih gengs. Wih gampang banget. Kayak gini. Tipis gak itu? Enggak, tebel. Tebel ya? Enggak boleh dilapuk lah. Coba nih, miring gak ya? Di sini ya. Enggak, naikin dikit. Nah, ada tuh. Tapi tingginya segimana? Segini cukup ya? Tinggi segini. Cukup deh segitu. Segini ya? Pas garis sih kayaknya boleh. Ini pas garis aja. Sini. Pas garis, bawah garis tuh. Nah. Gini ya? Cukup iya. Kaca mana? Ini tadi kan. Ini tadi segini ya. Berarti anduk di sini ntar ya. Nah. Bisa. Gini ya, miringin ya. Nah. Coba kita buka. Ini dia miring, gue masangin dulu ya. Coba kita buka ya. Ini ekonomis, jadinya kalau kaca asli kan agak mahal, terus rentan pecah, banyak anak kecil, anak kecilnya di sini luar biasa. Ini kaca dibanding pecah nggak? Kaca dibanding? Pecah lah, makanya ini belinya jangan yang kayak gitu. Mau dikasih api? Pecah lah. Nah, tuh.
mic my YouTube channel. Mau bening ya? Iya, bening banget. Bening. Buat ke kamar mandi atas ada satu. Gitu. Panjang, gede, panjang. Ini buat, jadi nggak usah beli kaca yang asli lagi, ini udah cukup buat di kamar mandi. Oke. Gitu guys. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat buat kalian yang seneng banget sama ngaca, bisa. Kalau sama Mami tuh hobinya pengennya tuh setiap ruangan ada kaca, jadi kalau benerin jilbab tinggal nengok kayaknya. Ini bakalan nanti mau beli lagi yang bentuknya kotak buat di kamar, ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.